skuad negara cuba untuk mendominasi pada awal permainan, namun ia seakan sukar buat anak buah Dato' K. Raju Kobal. Jelas, Iraq lebih tenang untuk mengatur gerakan dan sering mengasak untuk mencari gol pembukaan. Usaha mereka membuahkan hasil apabila Mustafa Nadim cemerlang sempurna peluang tendang berpunca dari sepakan sudut Hamadi Ahmad minit 13. Itu masih belum cukup buat Iraq. Mohan Abdul Rahim memastikan gol kedua hantaran Durham Ismail minit 37. Memasuki babak kedua, Malaysia cuba merapatkan kedudukan dan pertukaran pemain mula dibuat Raja Kobal. Beberapa percubaan berpunca dari Amri Yahya dan Khairi Mohaimin terhasil, namun masih belum mampu membolosi gawang Iraq. Iraq sebaliknya menambah jaringan sekali lagi menerusi Mohan Abdul Rahim minit 66. Tamat perlawanan, Iraq 3, Malaysia 0.